Halo guys, selamat datang ke JS Studio. Rolling. Alright guys, selamat kembali ke channel JS Studio. Di video kali ni aku nak review beberapa barang daripada ataupun seketul dua barang daripada Eco Shop, 5 barang yang aku rasa barang ni agak menarik untuk aku review kepada korang. Mungkin di antara korang kurang bersetuju ataupun kurang suka dengan barang-barang yang aku pilih ni, sebab mungkin korang rasa alah, banyak lagi barang yang aku boleh pilih dekat kedai Eco tu, macam-macam lagi sakat barang ni apalah sangat. Sebab-sebab antara aku pilih barang ni kerana barang ni dia mempunyai fungsi-fungsi yang aku suka ataupun yang menarik minat aku untuk membeli barang ni dan mereview kepada korang. Dan harga RM2.10 korang boleh dapat barang yang menarik untuk kegunaan harian korang. So guys, kita teruskanlah dengan review barang yang pertama. Jom. So barang pertama dia yang ni guys, iaitu stress remover. Aku rasa tertarik nak beli kerana yalah, motor aku pun ada kesan-kesan cala kecil-kecil so aku nak tengok dia punya keberkesanan dia, adakah dia berkesan untuk aku punya motor, untuk hilangkan kesan-kesan cala pada motor. So jom kita try test. Aku rasa benda ni bagi aku, aku rasa benda ni dia tak berkesan langsung untuk motor aku, sebab aku dah lap banyak kali dah. So dia stay, nampak juga cala dia, kesan-kesan cala tu. So benda ni tak membantu lah. Dengan harga RM2.10 memang patutlah dia letak harga RM2.10 kan. So guys, kita teruskan dengan barang yang kedua pula. Barang kedua aku beli ni, ni tak tahu orang panggil apa, ni selalunya untuk siram tempat kebun kita, macam air pancut lah. Sebenarnya dia macam boleh berpusing untuk siram kita punya tanaman-tanaman pokok ke kan. So dari segi material dia, korang boleh nampak sendiri, memang normal, kedai RM2 memang dia punya plastik pun rasa agak biasa, just biasa je. Kat sini dia ada, kalau kita tengok, dia boleh adjust maksimum minimum dia punya kepacutan air dia punya ni lah. So kat sini kita masukkan kita punya paip dan kita cucukkan ke tanah macam tu. So jom kita tengok benda ni berfungsi ke tak. Jom. So guys, cara pasang dia macam ni je, just masukkan paip daripada paip ni, so yang ni. So kita cucukkan ke tanah. Biarkan je tu. Okay, jom kita try test. Benda ni dia berfungsi ke tak? Wah. Berfungsi lah guys. Berfungsi. Uyo. Baik. Aku guna benda ni, bagus lah. Memang nice lah benda ni. Dia berfungsi dengan bagus. Benda ni pun berfungsi. Dia berpusing macam helikopter lah. Duduk. Memang nice. Dengan harga RM2.10 korang boleh dapat benda yang macam ni. Memang menarik jugalah bagi aku. So guys, next barang ketiga. Barang ketiga iaitu aku ada beli dimming light ataupun lampu dinding untuk korang boleh guna lampu ni untuk kemasan ke ataupun letak dalam almari ke kan. Contoh kalau almari korang gelap ke, boleh guna benda ni. So macam ni guys, kita tengok dia menggunakan bateri 3A, 3 biji
dalam ni. So dia ada macam tempat gantung, korang boleh gantung dekat mana-mana korang nak. Korang letak je dalam bilik atau sebelah katil korang ke, macam korang nak ambil-ambil benda dalam keadaan gelap, korang boleh buka je, korang on je. So dia punya kadar kecerahan ni kita boleh adjust, nak terang ke, nak tak terang ke, boleh. So yang ni yang paling biasa, paling tak terang, so kita adjust bagi terang sikit. So ni paling terang guys. Okey lah, terang lah juga. Kalau kita letak dalam almari apa kan, nak cari baju ke, kalau letak dalam bilik air pun boleh juga, kalau korang nak cuci muka apa kan. So benda ni pun agak menarik juga bagi aku. So, benda ni juga korang boleh guna untuk kecemasan. Contohnya kalau rumah korang tak ada elektrik ke apa kan, benda ni juga akan membantu korang untuk, kalau macam tak ada elektrik apa kan, korang boleh on ni. Sudah terang dah kuasa rumah korang. Senanglah nak buat kerja apa kan. Letak je lah kat dinding mana-mana, rumah korang mungkin akan terang. Tak adalah seterang lampu rumah betul lah rumah korang. Just adalah cahaya kalau rumah korang tak ada elektrik kan. So next barang yang keempat. So next barang yang keempat, aku ada beli apa ni, dia macam shape mirror lah. Untuk yang ni untuk dekor rumah korang lah. Korang tengok, untuk kegunaan dekor lekat di dinding. Dia macam cermin lah, tapi dia kertas plastik macam tu. So kita buka dulu tengok macam mana dalam ni. Aku beli 3 sebab dia punya satu pack ni dia ada 6 pieces. So mungkin 6 pieces tu dia punya bentuk dia agak kecil bagi aku. So jom lah kita tengok dulu dalam ni macam mana. Guys ni, aku sebenarnya nak cari yang bentuk hexagon tu, tapi yang ada bentuk segitiga macam ni je. Dia punya pemasangan pun macam ni lah lebih kurang. Kalau letak kat dinding mana kan, benda ni boleh buka sebenarnya ni. So yang ni macam plastik je lah. Benda ni dia boleh buka tau. Dia just ada macam tinted lah, bukan tinted. So korang tarik yang ni, barulah korang nampak macam cermin tu guys. Macam cermin kan. So benda ni korang boleh letak dekat mana-mana, dekat dalam bilik air ke, ataupun dekat bilik korang ke. So benda ni boleh digantilah sebagai cermin, sebab benda ni tak pecah dan tak bahaya. Dia bukan kaca lah, dia kertas, macam kertas kardboard macam tu lah, lebih kurang. Dan benda ni tak boleh pecah. Aku lentur. So barang ni bagus juga lah bagi aku. Dia dari segi safety pun agak menarik bagi aku, agak bagus jugalah. So guys, jom kita tengok cara aku pasang benda ni. Dan dekat belakang ni pun dia ada sediakan macam mungkin double tape. Mungkin dia ada letakkan double tape di belakang ni untuk kita lekat kat dinding. So guys, jom kita tengok aku pasang benda ni. Jom. Jom kita teruskan dengan barang yang terakhir, iaitu barang yang kelima. So ni guys, ni adalah lampu solar untuk buat hiasan. Korang punya halaman rumah ke boleh guna benda ni, sebab dia menggunakan tenaga solar. So kita buka dulu tengok macam mana dia punya function yang ada dalam ni. So guys, dia ada bagi dia punya tempat cucuk lah, untuk kita pacakkan dekat tanah ke ataupun dekat dalam pasu bunga korang ke benda ni. So yang ni dia punya panel solar ni, untuk caskan tenaga daripada matahari, untuk disalurkan tenaga kepada lampu ni. So dalam ni kita boleh buka untuk
kita onkan lampu dia. Ni dia ada switch tau. Dia ada switch on off dalam ni, on off untuk hidupkan lampu ni. So sebelum guna, make sure korang on dulu benda ni. Kalau dia kena cahaya, dia tak nyala lah. Aku cuba nyalakan lampu atas dia punya solar ni. So aku buka torchlight. So ni lampu dia, aku suluh dia punya solar. Nampak guys, dia terpadam. So bila aku larikan lampu, dia nyala. So bila siang, dia akan charge kita punya tenaga solar ni. So bila malam, dia menyala. Nice jugalah guys barang ni. Dia bukan untuk terang sangat lah, dia macam sekadar untuk hiasan dia. Make sure on tau benda ni. Sebelum nak guna, kita on dulu benda switch ni. Kita on dulu. So ni lah guys, bentuk dia. So korang boleh pacak lah kat dalam pasu bunga ke, di halaman rumah korang ke, di tepi kolam ikan rumah korang ke, kalau korang ada untuk hiasan rumah. Memang menarik lah bagi aku. Itu je lah video review aku yang tak seberapa. 5 barang yang aku beli di kedai Eco, RM2.10. Harap korang enjoy dengan video aku ni. Mungkin lepas ni akan ada lagi video-video yang menarik yang aku akan buat untuk korang. Stay tuned guys. So, siapa yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe channel aku. Boleh tekan butang subscribe di bawah dan tekan juga butang lonceng di bawah untuk mendapatkan notifikasi yang lebih awal setiap kali aku upload video. So guys, kita jumpa di next video insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.